di tahun 2010 ya. Waktu itu nama Ustadz Dery Sulaiman tuh mulai mencuat, ramai diperbincangkan gara-gara mengislamkan salah satu anggota Bali Nine. Brother, nobody can help you except Allah. Kalimat itu yang menggetarkan hati kita. Bule semua, pengacaranya bule semua, dia nggak terima anaknya disyahadatin dan disunat di dalam LP tanpa seizin mereka. Kalau aku tidak jelas, tidak bantu dia, anakmu udah gantung diri. Aku masih metal, masih dreadlock rambut waktu itu. Tiba-tiba datang orang Yahudi dari Israel. Jadi apa dari kata-kata itu yang kemudian bisa menggetarkan? Kenapa? Ada apa? Kamu ngaku Islam sama aku, tapi aku nggak pernah lihat kamu sholat. Aku nggak pernah lihat kamu puasa. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Bukan evolusi, tapi revolusi. Langsung dari metal, dari dreadlock kayak Bomar itu, aku gundulin rambut, aku pakai sorban, aku pakai revolusi. Revolusi. Catat. Nikmat yang halal di dalam rumah akan hilang. Akan hilang kalau kita sibuk dengan nikmat yang haram di luar rumah. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz Dery Sulaiman. Apa yang mau di spill the tea? Ada banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya udah mulai nih. Udah mulai. Ya. Ini agak santai, beda sama TV ya. Kalau TV kan durasi gini bebas ya. Bebas, ini bebas mereka. Ya. Ini minta jadwalnya Ustadz Dery. Ya Allah, Kak. Aku nih terbang ke sana kemari. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Banyak berbagi manfaat buat masyarakat di luar sana. Sekarang kita melalui channel YouTube aku. Gitu banyak yang mau kita tanya-tanya. Ini seputar Pak Ustadz nih ya, di tahun 2010 ya. Waktu itu nama Ustadz Dery Sulaiman tuh mulai mencuat, ramai diperbincangkan gara-gara mengislamkan salah satu anggota Bali Nine. Ya kan? Ya, itu adalah yang disebut itu terpidana mati kasus narkoba gitu ya. Oh, masuk dapat berita itu ya. Dapat, kita korek-korek dapat itu. Orang asli gede, orang Australia. Australia. Orang Australia. Gimana ceritanya ketemu sih? Ajib tuh Kak, Masya Allah. Jadi aku juga gak tahu yang kuislamkan siapa. Karena waktu tahun-tahun itu memang aku lagi fokus belajar agama. Jadi jarang nonton TV. Dulu sosial media juga bukan kayak sekarang kan. Baru ada Facebook waktu itu kan. Jadi aku gak tahu itu Bali Nine itu apa. Aku gak tahu. Jadi pas satu hari aku dapat jadwal khutbah Jumat di LP Kerobokan. Jadi di samping masjid itu ternyata ada satu ruangan khusus namanya Total Maximum Security. Jadi itu ruang untuk tersangka mati, Kak. Tersangka teroris, narkoba, semuanya. Pokoknya masuk sana itu semua hukuman mati. Jadi habis selesai khutbah, tiba-tiba ada bule mondar-mandir di masjid, depan masjid. Terus aku lihat kan, kenapa nih anak muda ini, masih muda. Dia masih muda, umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. Jadi dia ditangkap umur 18 tahun, dan dia sudah 4 tahun di dalam. Emang terus, gembong beneran dia? Dia kurir. Kurir, oh. Kurir, jadi bawa 8 kilo lebih lah. Heroin. Dan dia pas kontak ICE aku panggil. Dia datang, dan dia waktu itu kayaknya matanya tuh sayu, kayak hopeless gitu. Terus dia bilang, oh Imam, I want to ask you something. Aku mau tanya kamu satu hal. Saya bilang, apa? Dia bilang, what's your opinion in Islam about suicide? Suicide, bunuh diri. Apa pandangan orang Islam tentang suicide? Dia bilang, are you crazy brother? Kamu gila, kenapa kamu tanya suicide sama saya? Because I got that sentence. Aku tuh kena dapat hukuman mati. Terus aku bilang sama dia, also me brother. Saya sudah divonis mati juga. I got that sentence. Dia bilang, what you doing? Kamu ngapain? Dia bilang, nothing. Kita mau ngapain, kita mau diam, mau apa, suatu hari akan mati juga. Oh iya. Dia bilang, oh ya, I see. Gitu. Terus aku tanya orang sebelah, ini siapa nih anak muda? Dia bilang, Bali Nine Ustaz. Bali Nine. Enggak tahu juga maksudnya. Aku enggak ngerti Bali Nine itu siapa, apa. Terus aku bilang sama dia, namamu siapa? Scott Russ. Sekolah, okay. Mulailah kami dialog dakwah singkat ya. Kan aku memang
sejak tahun 2000 sudah mulai belajar dakwah. Hmm. Street dakwah. Hmm. Jadi dakwahku itu bukan di masjid ya. Hmm. Nah, karena aku mengenal Islam tuh di kafe, di diskotik, maka aku datang ke tempat-tempat itu. Di mana jejak-jejak yang pernah aku buat maksiat, aku datangi semua itu. Oh. Ya, untuk buat kebaikan di sana. Subhanallah, jadi aku tanya sama dia, kamu agamamu apa emang? Kenapa kamu mau tanya tentang Islam? Dia bilang, I'm Catholic. Dia dari Brisbane, dari Australia. Terus mulailah dakwah panjang sebenarnya kalau saya ceritakan dakwah detail. Intinya, waktu itu saya cuma bilang sama dia, brother, nobody can help you except Allah. Kalimat itu yang menggetarkan hati. Gitu. Nobody can help you except Allah. Your president, my president, your lawyer, nobody can help you. So if you have connection with Allah, it's for Allah, it's easy. Do you believe in miracle? Somebody shoot you and the bullet come to him? Dia bilang, kamu percaya gak itu keajaiban? Yeah. Orang tembak peluru terus peluru balik ke dia. Dia mati. Dia bilang? Yes, I believe in miracle. Dia percaya? Yeah, I believe in the power of God. Okay, brother. Do you know about what you know about Islam? Apa yang kamu ketahui tentang Islam? Dia bilang apa? Dia bilang, ya Islam is very, I read a book in the, jadi selama dia 4 tahun di penjara, di kerobokan itu kak, dia membaca banyak buku, semua agama, termasuk Islam. Yang dia bilang, agak Islam tuh orangnya bersih, karena oblation, wudhu terus, orang wudhu 5 kali sehari, sholat 5 kali sehari, terus one more thing, ya, is circumcised gitu, jadi orang Islam itu disunat katanya. Yes, it's for me, this is very clean country. Religion ini agama sangat bersih banget. Nah, waktu itu aku mulailah bercanda sama dia tentang sunat kan. Ya brother, you must circumcise. Oh, pokoknya ini kalau kita tanya enggak jorok lah omongan gue sampai ketawa semua kan. Pokoknya kamu potong itu nanti warna big semua coba. katanya. Really. Pas dia ngobrol itu ada banyak jemaah napi-napi yang lain. Okay brother, now today is the best day in your life because you made me. Yeah. Why? Because you I will give you the best password to enter heaven. Syahadat maksudnya. Yeah. You trust me, brother. You look at my eyes. You trust me. Insyaallah Allah will help you. Dia anggap-anggap dia seperti kerbau yang dicocok hidungnya, kak. 10 menit saya ngobrol sama dia. Waktu itu aku suruh dia ke toilet, suruh mandi bersih, suruh masuk masjid. Kita syahadatin. Ada videonya. Kita syahadatin. Aku tetap nggak ngeh ini siapa Scott Rust. Bilang tomorrow, brother. I promise you, I will come back. I bring doctor to cut your banana. Tapi bilang, aku akan datang lagi akan sunat kamu. Besok kak, kami masuk ke LP itu bawa dokter, bawa peralatan sunat. Itu LP kerobokan tuh, aku rasa itu salah satu LP yang paling kuat security-nya. Tiba-tiba kita masuk aja. Kita masuk, dipersilakan masuk, itu nggak diperiksa. Dan kita sunat dia di dalam masjid, di ruang khusus di masjid itu. Aku pulang. Besok heboh semua berita headline di Australia Scott Rust converting Islam. Orang cari siapa nih biang keroknya nih? Siapa yang ini? Orang semua wartawan minta videonya gimana dia proses syahadatnya, gimana proses sunatnya, bahkan video sunatnya pun ada. Terus saya bilang, aduh, aku udah menghindar dari kamera-kamera ini semua karena fokus belajar agama tiba-tiba harus berwawancara sama media. Terus guruku waktu itu bilang, almarhum Ustaz Lutfi namanya, Sulaiman, antum menghilang aja. Aku ajaklah khuruj waktu itu istriku 40 hari, kita pergi jamaah masturah namanya. Jadi dakwah itu bukan hanya laki-lakinya yang pergi, kadang-kadang bawa istri juga. Kami ke Ternate, matikan handphone, saya menghilang. Sampai berita itu hilang. Baru saya balik ke Bali, udah. Akhirnya Scott itu namanya Scott Sulaiman, saya ganti Scott Sulaiman. Cuman jadi masalahnya kenapa jadi viral? Karena kalapasnya waktu itu membantah keislaman Scott Rust. Dan saya dicari sama ibunya, sama ayahnya. Ibunya orang gereja. Datang kita ketemu di Bali Bakery waktu itu. Saya bilang, bule semua. Pengacaranya bule semua. Dia nggak terima anaknya disyahadatin dan disunat di dalam LP tanpa seizin mereka. Karena anaknya gede, dua-dua. Terus saya bilang, you know, you must say thanks to me because if kalau aku tidak jelas, tidak bantu dia, anakmu udah gantung diri. Karena dia tanya tentang suicide. Dia speechless, dia gak ngomong apa-apa, akhirnya minta maaf, selesai. Jadi ini anak gak pernah ngobrol, gak pernah curhat sama orang tuanya. Dia dalam LP gimana kak? Dia 18 tahun gak? Dia tuh dibilang, you know imam, dipanggil aku imam. You know imam, if I
success bring this shit gitu. Ini heroin ini kayak this man promise me Lamborghini. Orang yang nyuruh dia bawa itu janjikan Lamborghini itu dia. Bayangin tuh. Umur 18 tahun, Kak. Itu di lakban itu badan itu semua. 9 orang mereka. Makanya disebutlah Bali Nine kan. Iya, iya, iya. Ketangkep. Nah, itulah cerita pertama. Tapi aku waktu itu memang enggak, aku hebat juga timnya Ferry Rose Channel ini bisa dapat informasi 2010 itu. Iya, kita cari-cari dari bawah. Nah, nah sesudah itu, sesudah itu Pak Ustadz, ini kan sudah diislamkan. Terus kan dia tetap butuh dibimbing dong. Iya, dibimbing. Masih membimbing pada saat itu. Sekarang aku lost contact sama dia. Tapi kayaknya itu presiden waktu itu SBY memberikan gerasi itu Scott Ras. Dia nggak jadi divonis mati kayak. Memang kuasa Allah ya. Mungkin karena dia syahadat itu Allah bantu dia. Kan aku bilang nobody can help you except Allah. Tanpa seizin Allah. Your president, my president, no kanan. Only Allah. You ask to Allah, Allah will help you. Itu yang membuat iman yakin dia tuh mau memeluk Islam kan. Karena aku tidak kenalkan dia dengan pengacara, dengan apa-apa. Aku kenalkan dia dengan Allah waktu itu. Sekarang dia kayaknya mungkin udah bebas deh kayaknya. 13 tahun yang lalu. Tapi belum enggak pernah kontekan lagi. Enggak, dia sejak di Islamkan itu. Aku ketemu lagi waktu ketemu itu. Ketemu lagi. Ketemu lagi, cuman dia dibatasi untuk ketemu sama aku, enggak sama teman-teman dia. Dia bilang mungkin maaf dari pihak agama sebelumnya juga akan kembali merangkul dia juga mungkin. Dan dia enggak bisa apa-apa. Dia yang mungkin, dan mudah-mudahan lah Scott Ras sekarang masih dalam Islam. Kalau enggak pun setelah dia pernah mengucapkan syahadat lah. Mudah-mudahan Allah mau terima dia. Dan mendapatkan ketenangan. Iya, dan dia selamat waktu itu dari kegalauan dia di dalam tahanan. Iya, masih muda. Apa? Enggak tanya Pak Ustadz waktu itu, apa yang membuat menggerakkan dia modar mandir di depan pada saat Pak Ustadz lagi ceramah? Dia mungkin dengar aku teriak-teriak di masjid nih. Kan dia 24 tahun di dalam, pasti dia ngerti Kak apa yang aku sampaikan. Oh, dia dengar ya? Dia dengar. Dia udah ngerti sebagian apa yang saya sampaikan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Gak ada yang bisa bunuh kamu kecuali Allah. Kan aku kalau tausiah begitu. Tausiahnya gitu? Ya, aku selalu dakwahkan Nafi Isbat kan. Namanya Nafi Isbat itu Kak, La ilaha illallah. Kak Feni kalau dengarkan di YouTube-ku, semua aku gak pernah bicara fikih, gak pernah bicara halal, haram dan sebagainya. Aku selalu bicara kebesaran Allah. Mungkin Scott Ras ini, dia terkesan mendengar Allah, Allah dari ceramah awal sampai akhir Allah terus ya. Dia datang. Itu cerita Scott Ras. Masya Allah nih, respect nih dengan tim ini nih. Mengingatkan saya dengan Scott Ras. Mudah-mudahan Allah masih jaga dia dalam hidayah. Amin, amin. Nah, sekarang kita ke Pak Ustadz sendiri ya. Kakak tarik ke belakang nih. Pak Ustadz kan cerita, memang keluarganya kan keluarga ulama gitu kan. Dari kakak, dari ayah gitu. Tapi sejak almarhumah ibu meninggal karena kecelakaan. Itu mulai galau. Ini dilanjutkan. Dilanjut. Oh iya. Wait. Ibu meninggal katanya. Nanti. Aku pikir. Gak apa-apa. Santai aja Pak Ustadz. Kita nih acara YouTube nih memang beda sama TV ya. Kalau TV gak boleh salah kan. Ya kan katanya galau pada saat itu. Itu masih umur 14 tahun. Aku anak laki-laki satu-satunya. Saking dimanja sama mama. Aku tuh di ejek-ejek, dibully itu anak mama. Oh. Anak papa, anak mama. Karena memang namanya cucu laki-laki satu-satunya. Nenekku manjain aku, mama juga manjain. Jadi aku gak siap lah ketika Allah ambil mama waktu masih muda banget, umur 33 tahun kan. Aku masih umur 14 tahun, kelas 3 Tsanawiyah waktu itu di Padang Panjang. Aku mondok di pesantren. Jadi nggak ketemu ya? Jadi pas kejadian aksiden itu, kecelakaan itu, papa menghindari truk ya sama mama, kemudian jatuh. Ya betul, mama tuh aku lihat tuh nggak ada luka-luka sama sekali, cuma emang ajalnya ya. Justru yang parah tuh almarhum papa. Nah, papaku meninggal juga 2 tahun lalu, meninggal juga papa. Jadi kalau ini aku itu yang membuat cerita hidupku agak sedikit unik gitu. Jadi rencana ayahanda almarhum Haji Nasrullah Ismail, semoga Allah lapangkan kubur beliau, ingin menginginkan punya anak seorang ulama, anak seorang dai, karena beliau mau balik kan. Ayah tuh, papa tuh ini Kak, IAIN Fakultas Dakwah. Jadi dia pengen kalau dia S1 mudah-mudahan anaknya S2 lah. Belajar di Mesir, belajar di Mekah, Madinah.
Cuman setelah kejadian mama meninggal tuh di hari pertama hujan air panas itu. Hari pertama hujan air panas kelas 3, aku pikir aku enggak akan tamat. Oh, tapi hujan susulan berikutnya, kemudian aku enggak mau lagi melanjutkan sekolah agama. Karena waktu itu aku pikir enggak asik aja lagi tuh, masa mama aku harus meninggal sih gitu. Komplain lah. Ada kemarahan ya? Ada. Gimana anak muda depresi waktu itu, banyak komplikit masalahnya. Ini kalau diceritakan detail rumit banget nih, kenapa begini, kenapa begitu. Cuman yang jelas Allah takdirkan saya untuk berjumpa dengan satu komunitas di Padang. Namanya waktu itu MMSP. Metal Militia Sindikat Padang. Wah, namanya ngeri gak? Horor gak? Itu abang-abang kuliahan, Pak. Anak 14 tahun nih masih ya? 15. Aku mau masuk SMA kan? Aku ke Padang, masuk sekolah namanya SMTI, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Itu diajak teman juga, aku gak tahu itu sekolah apaan. Aku pikir itu sekolah seni. Aku pikir itu sekolah ngelukis-lukis, gambar-gambar, ada ini. Ternyata itu sekolah teknologi industri, teknik industri kimia. Aduh, salah masuk sekolah, saya bilang. Jadi, makin stres. Makin stres aku di sana. Jadi, tapi aku alihkan selama sekolah di SMTI itu, aku gak belajar, Kak. Aku cuma main musik, aku aktif di organisasi siswa. Aku ngelukis, aku bikin band. Jadi kelas 1 SMA itu pertama ketemu abang-abang metal itu disuruh bikin band aja, Der. Ada Bang Parlan, nama Anton, namanya waktu itu. Judulnya apa judulnya? Bandku namanya dulu pertama Liang Lahat, Kak. Kenapa dipilih itu sih? Karena aku nyari, dibilang kalau metal itu harus sangar, Der, harus ngeri. Kalau nggak ngeri, nggak metal tuh, ngeri. Aku cari yang paling ngeri, yang Liang Lahat lah. Kematian ya, kan, itu paling kematian ngeri. Kematian mikirnya. Tuh abang-abang tuh punya band, ada yang nama bandnya Keranda, ada nama bandnya Jenazah, ada nama bandnya Akhirat, ada Roh, Ritual of Horror. Wah, ini dimarahin sama dipadang. Bapak ya? Jadi Kak, aku bikin lah band metal itu di Padang. Waduh, itu sampai ya, saking sibuknya main musik metal, kan baju hitam-hitam tuh suka. Zaman tuh Metallica konser di, baru pulang dari Jakarta, jadi suasana underground di Indonesia, scene musik Indonesia ini lagi hot-hotnya banget. Setiap kota tuh festival underground terus. Di Jakarta ada band Rotor, ada band Tengkora, ya, Corporation Bleeding Betrayer, Trauma, itu band-band idolaku semua. Waduh, kalau aku tamat SMA ini aku harus ke Jakarta nih, harus cari itu Irfan Rotor, siapa gitaris yang buka Metallica di Lebak Bulus itu. Singkat cerita Kak, aku di Padang udah selesai lah karir bermusikku di Padang, dari festival ke festival, dari band ke band. Mulailah dikenal dari Sulaiman itu gitaris, lumayan sangar lah main metal ya kan. Aku ke Jakarta, Jakarta bikin juga band. Tapi sebelum bikin band tuh, aku ketemu Bang Irfan dulu. Oke, tunggu. Ke Jakarta itu Bapak kasih izin? Gak izin, gak kasih izin. Bapakku suruh aku kuliah, dibilang, dia, Nanda kuliah lah. Saya bilang, aku gak mau kuliah, aku mau jadi artis gitu. Aku mau jadi anak band gitu. Jadi orang Padang tuh kalau merantau tuh Kak, pasti dia jualan nasi Padang, baju, jualan plastik, jualan macam-macam kan. Tapi aku waktu itu memang tidak ada keinginan untuk jadi pengusaha. Gak ada cita-cita jadi orang kaya pun gak ada. Cita-citanya aku ke Jakarta pengen ketemu teman-teman metal Jakarta. Kemudian nanti kalau lagi internasional, aku mau pergi ke Amerika, manggung di Amerika, itu aja. Itu cita-citanya? Cita-citanya. Pokoknya jadi anak metal, jadi anak band, selesai. Aku nggak peduli mau kaya apa enggak, yang penting terkenal gitu. Di dunia metal, terkenalnya bukan di dunia artis juga. Khusus metal? Metalnya. Apa sih waktu itu arti metal buat Ustadz Dery pada saat itu? Aku takjub melihat abang-abang di Padang itu ya, mereka tuh gondrong metal, tapi mereka nggak narkoba, mereka nggak ngerokok, mereka nggak drunk, bahkan bikin kaos tuh no drug no drunks. Jadi kita nggak ada anak metal mana, genre metal itu ya. Saya lihat jarang banget yang pakai narkoba, jarang. Karena metal kata manjasat, metal is sport, metal itu olahraga. Karena itu memerlukan energi untuk main drum, untuk berteriak atau main gitar perlu speed. Jadi nggak mungkin anak underground, anak grindcore itu pakai. Jadi walaupun kelihatannya sangar, tapi tetap punya disiplin. Ada disiplin waktunya. Dan untuk latihan kan. Jadi di Padang sudah, aku sering cerita ini kalau masalah pergaulan di Padang itu, pas ke Jakarta, minta duit ke papa, mau ke Padang, ke Jakarta nggak dikasih. Dia pikir aku akan berhenti. Nggak dikasih duit. Kata papa, mungkin anak jadi pergi nih. Ada mobil truk bawang. Naik. Iya, datanya muat, dah muat.
ngantar bawang ke Bekasi katanya. Ngantar bawang dari kampungku dari Solo, Saniambaka. Kampung namanya Saniambaka kan, di pinggir Danau Singkara. Saya bilang, wah, boleh gak? Ada tempat duduk kosong? Ada, ayo naik. Naik. Aku naik. Cium tangan papa, berangkat, pa. Insya Allah, Jakarta dulu. Gak tahu mau kemana. Gak tahu mau kemana? Gak tahu, aku cuma punya alamat beberapa orang anak metal. Metal di Jakarta. Yang aku ambil di majalah Hai. Aku ambil tuh di majalah itu alamat markasnya Tengkorak di mana. Datang tuh. Nah, aku cari, aku telepon. Diangkatlah sama Ombat. Nama Ombat tuh vokalis Tengkorak kan. Yang pengacara keren itu. Bang Ombat. Oh, di mana lu? Ini dari Padang, Bang. Nih mau ketemu. Ente deh, Bang, mau jumpa. Turun di jalan tol, Kak. Aku enggak tahu turun di jalan tol. Aku turun diturunin di jalan tol sama truk itu, kemudian aku ingat waktu itu di Serpong kayaknya, daerah Serpong itu. Terus aku telepon, ada si saudara ya adiknya mama tinggal di sana, cuman dia juga lagi merintis, gak mungkin aku nebeng ke beliau, tante. Terus aku telepon lah Ombat, dia bilang, Bang, aku cuma pengen ketemu Irfan Rotor, bisa gak? Wah, kebetulan nih kita mau konser di Poster Cafe. Poster Cafe di Gatsu, di Gatsu Suroto. Ada Irfan nanti ya, lu datang. Datang lah, udah dikduk jantung nih ketemu idola nih. Karena Rotor itu ya, almarhum Bang Irfan juga udah meninggal. Rotor itu satu-satunya band yang membuka Metallica setelah 40 negara di keliling dunia. Yang ada band pembuka cuma Indonesia, Rotor itu. Band pembuka. Band pembukanya Metallica. Jadi aku bilang ini pencapaian yang luar biasa buat sebuah band metal Indonesia kan. Akhirnya Bang Irfan waktu itu ternyata lagi bisnis MW, Kak. Dia ngeliat aku tuh prospek langsung, kan? Ini multi level marketing, ini calon pokok. Calon downline. Downline nih, ya. 96-97, Kak. Jadi aku awalnya tuh di bisnis itu. Di prospek. Dikasih aku buku, You Can If You Think You Can. Lo baca ini, Del. Lo baca tuh. Laki sini kan mau jadi anak metal, kemarin disuruh jadi. Suruh jualan. Baca buku, jualan ini. Aku dijoinin lah, akhirnya daftar lagi belanja, stokis, kan, semua. Saya gak cocok lah, Bang. Lu bikin band gak apa-apa. Atau aku bikin lah band namanya Gibraltar tuh gotik. Band metal di Cipulir. Kita base camp itu di belakang mall. Ada teman-teman Bose dan semua. Opik masih ingat tuh di rumahnya dia. Jadi selama 2 tahun di Jakarta, Kak, aku gak pernah ngekos. Hidupku nomaden, berpindah-pindah. Jadi siapa yang senyum sama aku waktu hari itu, dialah orang yang beruntung ngajak aku ke rumahnya dia. Assalamualaikum, Pak. Kadang-kadang orang gak jawab, dia tahu nih ini orang ini. Jam berapa, Pak? Ini modus nih, jam nanya jam. Tapi ujungnya akrab nanti ke rumah dia makan gitu. Nah, akhirnya udahlah, aku banyak teman di Jakarta. Di mana-mana orang kenal. Nah, karena 2 hari rumah ini, pindah lagi besok rumah ini. Pokoknya selama Jakarta ini, 2 tahun itu, aku hanya tinggal di rumah teman-teman metal aja. Jadi yang main musik metal di tahun 96, 97, 98 di Jakarta, itu Fardhu Ain kenal saya. Ini ya fotonya. Itu si ini, itu si drummer kita. Oh, drummernya. Nah. Gondrong juga dulu gondrong waktu juga, itu. Gondrong juga, nanti aku foto aku kirim. Karena foto-fotoku di 97-98 itu, Kak, kita waktu itu belum seperti sekarang media ya. Dulu orang punya pager-nya itu udah sultan, mewah ya. Sultan banget kan. Apalagi punya handphone. Handphone lu kan gede banget kan. Jadi kalau ada foto pakai kertas gitu. Foto cetak dulu. Nah, jadi di album-album lama itu masih ada tuh beberapa yang tersisa itu. Nanti aku kirimin. Okay. Jadi Kak, 98. Setelah aku main di Gibraltar, jadi Rotor itu bikin konser menang namanya albumnya. Jadi band pembukanya 4 band metal besar Jakarta, Betrayer, Trauma, Corporation of Bleeding dan Tengkorak, 4 band ini. Betrayer itu kan bandnya Ustadz ya. Jadi pas waktu konser itu gitaris Betrayer nggak ada. Nah, jadi kata Daru waktu itu kan aku band pembuka juga. Itu siapa itu yang main gitar bagus banget tuh? Main gitarnya bagus. Dia tanya, lu tahu lagu Bendera Kuning nggak? Tahu dong. Ya udah, lu nanti gitarin Betrayer. Jadi waktu konser metal menang itu. Pertama saya konser sama Betrayer dan langsung diangkat jadi personil. Langsung jadi personil Betrayer kan, masih kurus pak itu kan. Aduh, akhirnya kita tur radio kemana-mana semua, heboh. 98, terakhir konser ingat 14 Februari di Poster Cafe Black Valentine. Black Valentine kan itu konser terakhir.
Setelah itu tidak ada keramaian karena rusuh suasana 98. Politik. Pak Harto mau lengser kan. Terus kata teman-teman, Der, daripada lu di sini, Jakarta nggak ada panggung, nggak ada main, nggak mungkin. Ini bakalan lama nih, nggak akan ada keramaian. Ini ke Bali deh. Oh itu jadi alasannya kenapa aku ke Bali. Aku jual gitar, aku pergilah ke Bali. Ke Jogja dulu. Oh. Sampai Jogja, di Jogja ketemu juga orang bawa kulit ke Bali. Orang bawa, orang Padang juga. Dia jualan kulit namanya. Masih ingat Keke namanya. Kemana bang? Ke Bali. Wah, aku betul lah ini. Saya mau ke Bali. Jadi nebeng lagi nih. Naik apa dia? Naik mobil pickup. Kita ke Bali, sampai di Bali. Saya carilah band metal Bali yang paling famous. Apa? Eternal Madness. Itu band nomor satu di Bali. Aku carilah Mul namanya kan. Wah, Mul. Kata, ada gitarisnya namanya Didot kan. Ini kita bikin band nih. Aku bikinlah band di Bali namanya Born by Mistake. BBM. Sangar, Kak. Itu band lebih brutal dari Betrayer waktu itu. Karena alirannya lebih keras ya. Aliran oh ya. Musiknya ya, maksudnya kayak System of a Down tapi lebih keras lagi. Ustaz bisa gak? Boleh gak? Ya, Pak. Kita pengen dengar Ustaz nyanyi. Enggak, aku apa? Mending suruh aku bawa gitar. Rolling. Oh iya, masih pakai gut. Nanti kita gitar. Growl ya. Wow. Bisa kan itu? Ya bisa lah, Kak. Itu kan memang cara. Scream apa gitu kan? Yeah, very rough. nanti kita ini. Jadi gini, Kak. Di Bali itulah aku pikir, this is my dreams, ini impianku, surga. Aku dalam puncak ke dunia di Bali itu. Kenal Islam ini, kenal agama itu, bukan ketika aku stres, frustasi, tidak. Tapi ketika Allah bukakan dunia waktu itu. Dunia semua? Semua. Jahiliyah? Iya, dan harta benda. Dan harta benda? Harta juga. Harta. Jadi kan aku melukis, di Bali lah orang menghargai lukisanku. Iya. Ke Jakarta maaf ya, orang kita disuruh bikin desain ya, dibayar 200 ribu, kan dibayar nasi padangnya kadang-kadang. Kalau di Bali ada bule yang menghargai karya, Kak. Aku di Ubud, aku bikin band, kemudian akhirnya singkat cerita bikinlah galeri. Aku ada paman juga di Bali. Sampai ketemu ya, orang Yahudi adanya itu. Adanya papa, ya ada kakaknya papa juga di Bali. Cuman aku karena hidupku ini musik, gak cocok lah sama mereka. Mereka pengusaha kan. Sampai satu hari di Bali aku buka galeri kan, galeri lukisan kan, sama kerajinan. Datanglah orang Yahudi. Ini cerita ya. Cerita yang amat sangat menarik. Datang Yahudi, ya Kak. Nah, kita minum dulu lah. Ini ceritanya bakalan ajib nih. Soalnya ini agak sedikit unik. Bismillah. Masalah. Ini tehnya pun di sini rasa-rasa di Jepang gitu ya. Beda nih, makanya Ros terbaik guys. Nah, nggak perlu manis, yang penting sayang setia. Oh, iya. Ya buat apa manis kalau nyakitin? Aduh, dalam banget lep. Jadi gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi aku masih metal, masih dreadlock rambutku waktu itu. Tiba-tiba datang orang Yahudi dari Israel. Nah, terus rame toko waktu itu. Saya jual kerajinan-kerajinan India itu. Subhanallah, ditanya. Tanya, where you from? Biasanya kan ada bilang, hi, how are you? Where you from? Tanya, dia tanya, Israel. Pas dengar Israel, Kak, meskipun aku tuh metal ya, tapi jiwa kemanusiaannya bergejolak. Ini orang jahat ini. Ini penjajah, Zionis, yang bantai-bantai orang Palestina. Aku gak mau layani orang ini, I don't care. Tapi dia duduk, ditunggu satu persatu tamu pulang. Dia gak pulang, Kak, dia cicik barang. Setelah kita berdua, dia duduk di mejaku. Saya bilang, excuse me. Dia ngomonglah dia kalau bahasa Inggris kan. Dia keluarkan uangan. Uang ini katanya, gak laku kalau satu sisi. What do you mean? Kamu, I know you don't like me because I'm from Israel. I know. Ya, karena kamu mendengar informasi dari pihak kamu. Coba kalau kamu dengar informasi dari pihak kami. Jadi uang itu kalau ada dua gambar, baru bisa dikatakan itu uang dan itu berlaku. Dua sisi dua cerita. Sisi. Jangan dengar cerita aja. Jadi maksudnya yang jahat itu bukan cuma kami. Dari kamu juga ada yang jahat. Gitu. Dia bilang gitu. Ada orang suicide bomb masuk kredit, masuk bis, banyak mati. Jadi cerita waktu itu lah. Aku dengerin dia. Aku dengerin, but you don't worry. I don't stay in Israel. Aku tidak stay di Israel. I stay in the United States, di Amerika. Jadi paspornya Amerika. Jadi kalau orang Israel itu, Kak, nggak bisa masuk Indonesia karena dia nggak punya, kita nggak ada hubungan diplomatik. Sampai sekarang nggak ada kan, nggak bisa. Jadi orang kalau ada Yahudi masuk Indonesia pasti pakai paspor negara lain Amerika.
rata-rata mereka punya dua kewarganegaraan rata-rata. Jadi oke. Jabat tangan mulailah. Oke. I don't like Zionist gitu. Dia bilang aku tidak suka penjajahan itu. Jadi yang ternyata Kak, dia cerita yang anti penjajahan itu bukan hanya orang Islam saja, dari pihak Nasrani ada, dari pihak Yahudi ada. Bahkan ketika demo itu dari pihak Yahudi yang menolak penjajahan itu ada. Itu pun ada ya. This is pure territory, this is politics. This is politics, brother. This enggak ada hubungan dengan agama kita. Dia bilang, kalau kamu Muslim, I'm a Jews, this Christian, this Hindu, Buddha, if you sit in one room, we will love each other. Yeah. Kalau kita ini beda agama, pasti kita akan saling mencintai kalau kita di dalam satu ruangan. Saya mulai pikir, nih orang ini dalam juga filosofi, filsafatnya. Maksudnya dia baik, dia cerdas, senyum. Terus, okay, what can help you, brother? Apa? Dia bilang, dia keluarkan filenya dia, ternyata dia mencari barang-barang kerajinan dari Bali dan di Jepara. Dia harus kirim 20 kontainer setiap hari, setiap bulan. 20 kontainer waktu itu, Kak, umurku masih muda banget, 20 tahunan. Maka aku bilang, kalau bukakan dunia. Nah, jadi, aku nggak ada orang yang bantu aku di sini. Can you help me, brother? Dia bilang, mau nggak kamu nyetirin aku ke Ubud, nyari barang? Oh, why not? Udahlah, aku... Kak waktu itu sama dia berteman, kemana-mana dia beli barang, aku nyetirin. Subhanallah. Allah bukalah rezeki. Dari dia dapat komisi, dari toko yang tempat itu juga dapat komisi. Sampai suatu hari berbulan-bulan kita berjalan, Zizion ini dia perhatikan saya. Dia tanya, Aider, kamu Islam aliran apa sih? Kenapa? Pagi-pagi itu aku ke hotelnya dia. Kenapa? Why you ask me like this, brother? Kamu ngaku Islam sama aku, tapi aku nggak pernah lihat kamu sholat. I never see you namas. Dia bilang namas, pray. Aku nggak pernah lihat kamu puasa. In Ramadan time, I eat padang, you eat padang. Ini aliran apa? Islam aliran apa? Nggak sholat, nggak baca Quran, you never read Quran also. I tell you there, you must learn Islam. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Wah, aku pikir nih hebat Allah nih. Allah gerakkan mulut orang Yahudi yang mendakwaiku, ya Allah. Tapi ada urus, ada apa nih, jauh banget kan. Setidaknya Kak ya, aku metal-metal, aku maksiat, aku lakukan hal-hal yang aneh-aneh di Bali banyak lah. Enggak usah di aib-aib masa lalu, enggak usah disebut. Ya, tutupi Allah, tutupi. Tapi aku pikir aku jauh banget dari agama. Jauh banget, dan aku pikir I don't need religion. Aku enggak perlu agama dan aku udah bahagia tanpa agama. Jadi apa dari kata-kata itu yang kemudian bisa menggetarkan? Kenapa? Ada apa? Ya, dia bilang, kamu harus belajar Islam. Islam bagus untuk kamu. Saya bilang, benar juga sih Zion ini. Kita harus belajar Islam nih kayaknya. Itu lebih berdampak apakah karena yang mengucapkan adalah seorang Yahudi? Ya bisa jadi, karena aku pikir aja, ya Allah. Berarti aku ini rusak banget gitu. Sehingga Allah gerakkan lisannya orang Yahudi yang mendakwai. Nah, bersama dengan itu, Bang Irfan Rotor dapat hidayah. Jadi aku bikin album sama band di Bali itu, Kak. Aku kirimlah ke Jakarta. Bang Irfan, aku telepon, dia ngangkat, ternyata ibunya yang angkat. Di mana Bang Irfan, di mana Bu? Mah, dia bilang lagi di India katanya. Dia lagi khurut sama jamaah tabligh. Berapa lama dia pergi? 4 bulan. Jadi 4 bulan Kak dari masjid ke masjid memperbaiki diri, belajar agama. Saya bilang, saya telepon anak-anak metal Jakarta semua. Bro, Bang Irfan gimana? Gila, Der, gila. Sakit kayaknya. Kemana-mana sama Allah katanya. Terus pakai celananya cingkrang. Tidur di masjid, kemana-mana bawa kompor. Masak-masak di masjid, makan di masjid. Kayaknya dia udah gak ada harapan hidup lagi deh. Udah. Kayak orang ini. Jadi orang pikir ini, Irfan ini udah error gitu. Saya bilang, kalau kemana-mana sama Allah berarti bagus dong. Kalau dia di masjid itu bagus dong. Nah, akhirnya Kak, aku kirim email ke Bang Irfan waktu itu kan. Dan masih ada itu balasan email. Dia bilang, itu panjang dia ceritakan. Di sana kalimat, kamu harus belajar. Harus ke masjid. Ya. Kita ini banyak salah, banyak khilaf selama ini. Main musik, melalaikan, ngajak orang lalai. Banyak sekali kesalahan gitu. Panjang dia ceritakan. Kamu harus sekali-sekali pikirkan juga akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu juga dakwah-dakwah gitu. Nah, dikasih itulah alamat masjid di Bali yang tempat kumpulnya orang-orang yang bertaubat itu. Aku ke sana. Tahun 2000-an itu, awal 2000, 2001, 2002 itu mulai fokus dan bertepatan dengan hijrah itu, Kak.
WTC 2001 etek. Aku baru mulai belajar pakai sorban. Osama bin Laden dibuatlah sebagai image teroris, bayangan. Gimana jadinya tuh pada saat itu? Kak, aku tuh sempat mau lepaskan lagi. Bahkan banyak teman-teman yang udah pakai terus lepas lagi, cukur jenggot ya ada. Karena banyaknya tantangan kita lewat, diteriakin teroris, teroris. 2002 semakin sempurna ujian itu ketika bom Bali meletus. Kak, itu aku baru mulai hijrah, aku baru mulai taubat, mulai fokus agama. Tiap lewat Om Rosi gitu. Pokoknya jelek banget image Islam waktu itu di Bali. Bahkan ya ada orang yang ludahin muka aku, diludahin. Terus kita mau ngapain? Kita pendatang di sana. Akhirnya aku bilang, ya Allah, kemuliaan macam apa ini? Kok aku diludahin? Kan dulu yang diludahin cuma nabi-nabi aja. Kok aku diludahin juga nih? Aku memandangnya begitu, Kak. Saya bilang, ya udahlah, aku harus terus nih. Apa dilepas aja ya? Apa normal lagi aja ya? Sampai itu salah satu ulama di Bali, ketua MUI-nya salah satunya, datang temui aku di satu masjid. Dia bilang, Sulaiman, kalau bisa gak usah pakai sorban, gak usah pakai gamis. Sekarang kayak keadaan seperti ini, gak usah pakai celana, pakai biasa aja lah, pakai batik, pakai topi nasional. Kan gak mesti harus seperti ini. Jadi Kak Feni harus tahu, aku pakai ini udah 23 tahun, seperti ini. Jadi ketika aku udah mulai hijrah tuh, aku ikut pesantren kilat 3 hari di Bali. Aku mengambil keputusan untuk mengganti gaya hidupku. Gitu, mengganti. Dan itu juga tentu ada alasan juga. Apa aja? Ya alasannya karena ini jadi pagar diri itu. Jadi waktu itu gak sengaja juga pulang kurus 3 hari itu. Mau sholat Jumat, tiba-tiba bajuku tuh kena cipratan air, kotor, basah kan. Terus pergi ke toko pakaian muslim di depan masjid, minta beli baju koko. Dibilang gak ada jubah, ada Ustaz. Bang Dery ada jubah. Aku belilah jubah diam-diam kan, pakai gamis panjang kan. Pakai jubah, pakai peci biasa, belum pakai sorban waktu itu. Terus aku pulang dari masjid ke galeri, di jalan di lampu merah ada bule seksi, dua orang cantik-cantik. Biasa kan, hi, where you from, hi, good day. Pokoknya digodain lah gitu kan. Karena kita biasa di sana. Pas aku melihat pakaian tadi, Kak, aku gak jadi tegur cewek tadi. Aku gak jadi tegur dia, oke. Tundukkan pandangan aku tuh ke masjid. Aku pikir, waduh, pakaian ini bisa selamatkan aku dari maksiat ini. Ya, karena memang ketika aku pakai baju koko biasa, Kak, pakai baju itu koko, pakai peci aja, itu bule-bule datang masih cipika-cipiki, Kak. Dia bilang, hey, Der, dia tetap aja dia perlu kita kan, jabat tangannya salaman. Tapi ketika aku udah mulai pakai sorban, itu bule teman-teman cewek yang sering ke galeri, dia gini, no, you good holy man, no, you don't touch woman, eh. We know Muslim don't touch woman. Kami tahu perempuan itu, ada orang Islam itu gak salaman sama perempuan. Aku pikir aku harus jaga pakaian ini. Itu gak ada niat lain-lain, mohon maaf ya teman-teman nih, sedikit disclaimer nih. Saya pakai ini bukan karena sok-sokan saya nih ustadz, saya ulama, saya habaib, bukan, no. Saya bukan Habib, saya Abib Arab, bukan India, bukan Abib ya. Jadi saya tahu ya, saya pakaian ini karena saya lemah, saya tahu iman saya lemah, Kak. Maknanya kalau aku lepas pakaian ini, Kak, mungkin seketika bermaksiat. Mudah banget bermaksiat. Tapi dengan pakaian ini mikir-mikir juga nih, kalau mau maksiat, aduh, ya jenggot kayak gini, mau disembunyiin di mana, pakaian kayak gini. Akhirnya, Kak, aku putuskan tahun 2000-an itu mengganti fashion. Bukan, jadi perubahanku bukan evolusi, tapi revolusi. Langsung dari metal, dari dreadlock, kayak Bob Marley itu, aku gundulin rambut, aku pakai sorban, aku pakai. Revolusi. Okay. Sebagaimana metal ya. Ya Pak Ustadz, buat Pak Ustadz sendiri kan baju yang revolusi, yang perubahan seperti ini sebagai pagar diri. Orang melihat juga kemudian jadi sadar diri juga. Tapi ada juga kan yang memandang, yaitu dengan curiga. Ada gak suka? Apa sih? Aneh gitu kan? Ya ada oknum-oknum lah yang gak suka sama saya. Ada oknum, bahkan ada juga dari kalangan habaib, dia gak suka kan, ada oknum. Kok lebih gede sorban dari kita gitu. Mesti kan mereka yang begini. Kita bilang, aku minta maaf, Bib. Minimal aku wakilin kalian lagi. Ya, aku kan
full time seperti ini. Hmm. Aku pakai sorban nih kak, bukan karena syutingnya ya. Kemana-mana aku pakai sorban. Hatta ke Hard Rock Cafe, diundang ke kafe, ke diskotik, diundang kemana-mana. Pernah satu kali aku diundang ke salah satu pejabat tinggi negara, sangat tinggi, pejabat sangat tinggi. Nah, diundang. Nah, pas mau datang berangkat, tiba-tiba ada protokolernya telepon, kalau bisa Ustaz, jadi jangan pakai sorban, pakai peci biasanya. Bisa nggak Ustaz pakai ganti kostumnya? Saya bilang bisa, saya pulang nggak. Saya bilang I don't need to see this man. Aku nggak perlu ketemu dia kalau harus lepaskan. Kalau dia memang orang baik, pasti dia terima pakaianku. Kenapa? Ada masalah apa? Gak ada masalah. Jadi aku ngerasakan Bali itulah tempat yang paling welcome. Dengan pakaianku ke Bali. Paling welcome. Welcome. Di Bali itu Masya Allah ya. Orang, kalau kita udah pakai songkok, pakai peci, pakai jilbab tuh, itu polisi gak akan stop. Gak mungkin mereka stop orang ada identitas agama. Begitu juga orang Bali yang pakai udang, gak pakai stop. Maksudnya gak pakai helm ya, mereka gak stop. Nah, Bali itu sangat respect dengan agama. Jadi saya nggak pernah diganggu secara ini, kecuali waktu awal-awal dulu karena ada kasus. Karena ada kasus bom. Kasus bom. Tapi setelah itu kak, enggak. Mereka sangat memuliakan. Pak Ustadz pernah pergi ke luar negeri? Oh banyak negara kak. Aku kerja aku kan keliling dunia kak. Nah itu gimana? Kan itu. Bahkan di seluruh dunia dimanapun, bahkan di Australia, di negara-negara non-Muslim, setiap orang ngeliat pakaian saya kak, bukannya dia curiga teroris, mereka malah minta foto. Oh iya? Minta foto, memuliakan, ikram. Baru sampai saya dapat sebuah kefahaman yang sangat sederhana, ternyata ini makrullah. Ini rencana Allah dan wallah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat rencana. Sengaja dibuat image teroris itu orang berpakaian sunnah, berpakaian nabi, karena Allah ingin menyeleksi siapa yang betul-betul yakin, siapa yang main-main. Dan orang-orang non-muslim, dia tahu kalau orang berpakaian kayak gini, dia pasti orang baik. Gak mungkin teroris pakai baju gini, kan? Gak teroris mungkin. Sekarang nyamar, pakai kaca mata hitam. Oh. Ya, dengan image teroris pakaian seperti ini, mereka berani menampakkan. Gak mungkin, kan? Mungkin. Ya. Jadi ketika ada orang berani menampakkan, mereka tahu ini pasti orang Islam beneran. Ini pasti orang Islam yang baik. Karena kalau dia jahat, nah mungkin dia berani menampakkan pakaian ini. Ya, kemana-mana. Saya berteman dengan pemuka agama Hindu, pemuka agama. Bahkan kan guru yang nasihatnya saya Yahudi malah. Jadi kita sangat menghargai perbedaan kan. Sangat menghargai itu. Masuk ke negara kan biasanya melewat itu. Jalur imigrasi. Itu enggak? Enggak kan. Enggak pernah saya disusahkan. Pernah sih sekali satu di Singapura saya lama ditahan 6 jam saya ditahan. Itu kalau saya videokan juga, maaf kayak Ustaz Abdul Somad ya, viral tuh kan. Cuman aku pikir nih mereka kan enggak paham aja. Bisa aja waktu itu aku hebohkan, bisa aja. Kan kita semua dokumen lengkap. Pernah aku juga ditahan di airport Singapura sampai aku telat berangkat connecting flight-nya ke hajinya, ke umrohnya. Tapi nggak apa-apalah, biasalah itu. Rasulullah dulu dia lempar batu, dia apa-apain, kita baru gitu-gitu aja. Sabar aja. Ya nggak apa-apa kak. Jadi yang jelas dengan pakaian ini hari ini, saya tidak ada masalah dengan non-Muslim. Maaf, saya bermasalah dengan orang Islam. Orang Islam banyak nggak suka deh saya pakai kayak gini. Saya sedih. Kadang saya masuk ke kampung-kampung diusir. Oh iya. Iya, dibilang teroris. Justru. Dulu ya, kalau sekarang kan udah muka dari Sulaiman kan udah di infotainment tiap hari kan. Jadi orang gak ngusir lagi. Kalau dulu kan orang pikir siapa ini. Tapi sejujurnya Ustadz Dery ya. Di awal-awal waktu aku melihat Ustadz Dery dengan penampilan seperti ini juga kayak. Siapa sih ini? Iya, ini apa sih? Ini aneh gitu. Aneh, iya. Apa yang dicari? Jangan kan Kak Feni, aku aja kadang-kadang ngeliat bayangku di kaca, aku kaget. Loh kok aku jadi begini ya? Aku aja kaget lihat bayanganku kan. Jadi aku nggak menyalahkan orang yang nggak suka dengan cara aku. Tapi kalau dia ngobrol sama aku yakin kan dia pasti jatuh cinta. Nggak mungkin karena kita buat pesan cinta damai, kita buat ini karena Allah kan, bukan karena apa-apa. Betul. Aku nggak peduli orang suka nggak suka. Nah, jadi lagian juga aku juga nggak pernah merasa diperhatiin orang kan. Sekarang orang bonceng naik motor kan itu yang emosi kan, orang di belakang yang emosi. Jadi dia berarti kurang ajar tuh, ngejek ente. Biarin aja. Dia kan punya mata. Ya nggak apa-apa, biarin aja.
Oke, sekarang kita menuju minum dulu Pak Ustadz. Ceritanya masih panjang. Ini cerita episode yang lain nih, masalah percintaan. Kita belum pernah tahu nih, belum pernah dengar nih. Ustadz Dery yang itu, yang ceritanya dari satu klub ke klub ke klub, ketemu bule dulu ya, sebelum hijrah, sampai akhirnya bisa menemukan jodohnya. Jodoh. Ini ceritanya gimana ini? Sampai kemudian juga sempat ramai itu, sempat diundang di rumpi waktu ada masalah soal warisan. Jadi alhamdulillah Kak, aku di Bali ya. Panjanglah cerita kehidupan ya. Setiap kita punya cerita percintaan, pernah gagal di mana-mana, semua orang punya merasakan lah ya. Pernah kecewa, menangis. Nah, termasuk saya ketika ketemu istri Datin Joda. Itu waktu itu saya dalam keadaan hijrah. Sudah hijrah. Cuman dia waktu itu dalam keadaan janda. Janda, dulu ex suaminya, mantan suaminya istri itu orang Jerman. Kenal, saya dari kenal. Ya kenal. Namanya Mr. Jens Spischak. Jadi istri juga dari keluarga non muslim sebetulnya dulunya kan. Karena dari Maluku kan. Dari Morotai beliau aslinya. Subhanallah Kak, jadi ketika aku pertama ngeliat istri itu, terbesit di kepalaku itu satunya, ini jodohku ini. Langsung? Aku kepikiran ini boleh juga nih gitu kan. Nah, karena waktu itu dia kan pragawati Kak, maksudnya masih muda, punya anak kembar umur 6 tahun, laki perempuan yang Fabian sama Alicia itu kan. Pokoknya ini keren banget nih. Dia bilang nih kalau dijadiin istri ini mantap ini. Adiknya kenal, aku kenal sama adiknya namanya Mujahid kan. Padahal jadi, waktu itu dia masih punya suami. Di Bali? Enggak, udah pisah, udah masuk. Suaminya ada. Oh, jadi pisah memang. Yeah. Okay. Jadi namanya bule kan, kadang-kadang kan banyak cewek, banyak perempuan ya. Jadi lagi ribut inilah berpisah. Tapi sebetulnya tidak ada pernikahan juga sebetulnya, karena dia tidak masuk Islam kan nggak sah juga nikah. Iya. Ya meskipun dia nikah dengan cara Islam dulu, tapi kalau dia udah nggak keluar dari Islam terputus sebetulnya pernikahan. Kalau laki-lakinya non Muslim ya. Kalau tapi kalau laki-lakinya Islam, perempuannya non Muslim itu masih ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau laki-lakinya keluar lagi dari Islam, itu sebetulnya pernikahan terputus. Jadi istri waktu itu. Dia ngundang ustadz dari masjid berdoa di rumahnya dia. Nah, cerita, aku nganterin. Nganterin ustadz-ustadz dari Kuta ke Nusa Dua. Nah, pas duduk, waktu itu istri ngajangin makanan, terus dia cuma ngomong gini nih, wah ini, kasih nih ustadz yang paling ganteng nih gitu. Wah gitu dia bilang gitu. Terus bilang, wah berarti dia suka sama aku nih, dia puji aku ganteng kan. Saya bilang, aku dekati adeknya. Ustaz Mujahid kan, dia bilang sama kakakmu, mau nggak jadi istri dari Sulaiman? Terus dia bilang, oh serius nih bang? Iya, tanya, mau nggak? Terus dia tanya, terus aku bilang, kalau dia diam berarti mau, kalau dia ketawa berarti mau banget. Dia ketawa kak ngakak bang, katanya. Oh berarti dia mau banget. Ya udah bang, kapan bang? Kalau gitu bang, nggak apa-apa bang, langsung aja katanya. Adiknya juga suka kan, mudah-mudahan hidayah buat kakaknya. Dia masih pakai tank top waktu ketemu aku. Masih pakai baju seksi kak, masih pakai Bali lah, ex bule, bayangin aja kehidupan. Aku bilang, nanti malam aja. Nanti malam aja, pagi dilamar, nanti malam nikah. Tapi aku bilang lagi waktu itu, lagi ujian-ujiannya itu. Lagi mulai-mulai hancur bisnis kan, 2006. Kan mulai-mulai jalan ditutup itu. Jadi saya nggak punya harta banyak juga waktu itu, lagi Allah hancurkan bisnis, semua bisnis. Terus aku bilang, aku nggak punya apa-apa. Nah, udahlah akhirnya kita nikah. Nikah, waktu itu aku baru pulang dari India tuh. Untuk beberapa kalinya kan aku bawakan dia cadar. Jadi pas malam pertama itu Kak, aku dakwah dulu. Maaf ya, ini meskipun udah di ubun-ubun nih kebelet kan. Tapi waktu itu aku pikir, ini harus jaga image nih, kita ustadz, kita da'i, kita orang soleh, dia harus tahu kita menikah bukan karena nafsu. Oke? Jadi pas masuk kamar itu, aku minta sejadah. Boleh nggak aku sholat dulu 2 rakaat? Oh gaya dulu, kayak sahabat Nabi kan, sholat 2 rakaat sampai subuh ternyata sholatnya kan. Nah, karena nikmat sholat itu sebetulnya kalau khusyuk lebih nikmat daripada malam pertama itu. Cuma kan kita belum tahu nikmat sholat khusyuk itu.
Aku sholat, acting lah dikit kan, agak lama-lama slow motion kan, wah Allah Akbar. Dia takjub, dilihat, malas. Gak salah nyari suami kan gitu. Habis sholat, ngomong dulu. Saya bilang, kita suami istri halal. Cuman, ada hal satu yang mau saya ditanyakan. Coba kamu pakai cadar ini. Aku pengen lihat kamu pakai cocok gak? Sama istri, dipakai. Terus lepas lagi. Terus dia bilang, kalau aku pakai ini, terus gimana dong baju-baju seksiku banyak banget satu lemari. Kita beli yang lebih seksi. Tapi kamu pakai di depanku aja. Oke, di depan teman-temanku kamu tutup semuanya. Kenapa? Aku tahu teman-temanku banyak yang bajingan. Banyak yang brengsek kepalanya, otaknya itu isinya jorok-jorok aja, aku tahu. Oh gitu ya, Bi? Iya. Berapa banyak orang yang nafsu syahwat lihat kamu nanti kalau kamu seksi-seksi. Nah, mendingan aku kenal teman-temanku, depan temanku kamu tutup, ke depanku kamu terserah mau ngapain. Lebih ya. Seksi dari yang ya. Sebelum-sebelumnya. Kita beri yang lebih seksi lagi. Dia mikir kan, aku sholat lagi deh. Sholat lagi dua rakaat kan. Doa semua, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah. Setelah saya sholat sama kanan, dia bilang, oke lah kata. Insya Allah aku gak akan lepas nih sampai mati. Jadi istriku pun, dia pakai jilbab, dia pakai cadar, dari tank top tuh bukan kerudungan dulu kak. Langsung cadar. Revolusi. Dan sampai hari ini tidak lepas. Hebat Allah ya. Hebat Allah kak, heboh orang waktu itu. Ya, apa ini? Badai datang, semua macam-macam, ya. Kan dia punya anak di bulenya marah, bulenya marah. Kenapa? Akhirnya ditarik. Kenapa bulenya marah? Ya marah. Namanya dia sudah ex kan istrinya udah nggak mau sama dia lagi kan. Dia kan masih punya harapan lah untuk kembali, harapan oh gitu. Untuk ini semua. Kau minta apa aja ku kasih katanya. Tinggalkan itu ustaz itu. Kau minta apa aja ku kasih? Saya nggak mau. Ditarik semua, mobil ditarik, semua ditarik. Semua boleh itu pemberiannya, semua rumah-rumah ditarik semua. Cuman aku lihat nih, bule ini baik nih orang. Sebetulnya baik. Ya. Karena kalau ketemu tuh kak, dia mau ngobrol gitu. Meskipun dia bilang, I don't like Islam. Islam you see in TV, many Taliban, teroris, ISIS. Waktu itu masih heboh ISIS kan. No, I don't like Islam. No. Padahal dia tadinya nikahnya juga dengan Islam. Cara Islam lah. Kan banyak orang modus nikah Islam habis itu balik lagi, Kak. Banyak, Kak. Hati-hati nih kaum muslimah ya. Nah, kalau mau cari suami, cari yang soleh gitu. Akhirnya, Kak, berjalanlah. Akhirnya kita ambil kesepakatan. Aku ngasuh Ica, Alisa, laki-laki anak Fabian sama dia. Oh, gitu. Nah, itu kesepakatannya. Ica aku di agama. Di ada pakai jilbab semuanya Alicia kak di Jakarta di kita bawa ke Bandung Jakarta semua pokoknya luar biasa adabnya luar biasa kayak si betakjub di bule ini lihat Ican kok kamu didik sementara dia mendidik Fabian waktu Fabian mulai remaja justru Fabian trek-trekan motor bikin-bikin tato semua badannya bahkan minum-minum di sana di Bali kan biasa teman-temannya kayak gitu kan. Nah, ngelawan dia, teman, kenapa yang perempuan ustadz nih, dia bilang, nih ustadz nih baik nih. Nah, mulailah dia berpikir positif tentang aku. Dan dia mulai kagum dengan hijrahnya istri kan. Dia sanggup meninggalkan dunia untuk agama, untuk Allah kan. Jadi kak, mulailah waktu berlalu, tahun 2016 kayaknya ya. 2016 tuh Ica berarti umur pas 17 tahun. Ica 17 tahun, meninggal lah almarhum. Tapi hebatnya lagi, sebelum dia meninggal, dia telepon saya. Melalui dokter, dia telepon, Pak Ustadz, kami dari rumah sakit, dari Sangla, ada teman Ustadz datang sini, minta Ustadz datang. Saya datangkan. Ada istri, ada anak semua. Jam 4 sore, pas saya datang masuk ke kamar itu, di sini udah kurus. Ternyata dia kena kanker, stadium 4 udah kanker lambung, enggak. Terus aku bilang sama dia, what happened brother? Dia bilang, Sulaiman, I will die. Bye-bye Sulaiman, aku mau mati katanya. I scared to die, tapi aku takut mati. Everybody will die, everybody. You know my song? You know? Rich people die, oh yeah. Okay, mati, mesti mati. Oh, brother, look at my eyes, kamu lihat mataku. Ya, kalau aku dakwah selalu gitu kak, yakinkan orang. Kan, I really respect you, love you. You know? If you trust me,
shake my hand and you follow me. You follow me. I teach you a shahada. You must become a Muslim and Allah will waiting for you. Yeah, and we'll go with smile. Trust me. Singkat cerita, dia syahadat. Jam 4 nangis saya, dia syahadat, dia juga nangis. Can you tell me we are Muslim? Yes, we are Muslim, Sulaiman. Icha masuk kan, Icha juga syahadatin dia. Kemudian dia mengatakan, aku Islam. Kemudian aku kasih dia tasbih, suruh dia ucapin la ilaha illallah. Can I repeat, you repeat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okay. Terus dia bilang, Sulaiman, I have something for you. Dikasih saya kunci. Nanti ada buat anak-anak saya titip di sana. Kunci yang dia titip sama kan. Subhanallah kak, aku pulang ke Nusa Dua, ke rumah. Habis Isya ditelepon dokter. Dia bilang, Ustaz bisa ke rumah sakit sekarang. Saya datang ke rumah sakit, kak. Ternyata si Alma bule udah meninggal. Dengan tasbih di tangannya. Dengan tasbih di tangannya. Maka kita gak boleh menghakimi semua orang. Gak boleh menghina orang. Kita gak pernah tahu akhir perjalanan hidup orang itu. Nah itulah ceritanya, kak. Ternyata saya dikasih kunci ada last will. Seluruh daftar harta bendanya. Ya, suruh saya pegang untuk anak-anaknya. Termasuk itu. Dan itulah kemarin konflik itu terjadi itu. Karena banyak di Bali itu kak, kalau ada bule meninggal, teman-teman dekatnya itu mengklaim harta-harta mereka. Kok bisa? Kenapa? Bisa aja. Karena dia pikir gak ada orang yang tahu. Gak ada orang tahu kak. Kan mungkin dia punya villa di sini, gak tahu. Dia punya tanah di sini, dia gak tahu. Ternyata almarhum sudah mendata semua dan dikasih sama saya. Saya punya datanya semua. Nah, itulah yang kita urus kemarin itu. Dan akhirnya tahun 2000, siapa yang meninggal itu, adalah beberapa orang teman-teman almarhum itu yang mempengaruhi anak-anak. Sampai Icha yang tadinya berhijab, kemudian dia undang ke Bali, dia pergi, diiming-imingi harta, isi duit, dapat warisan sekian, asuransi sekian, miliar-miliar kan. Allah kak, aku bingung tiba-tiba Icha yang tadinya patuh, yang jilbab, tiba-tiba buka hijab, bahkan di Bali dia posting hal-hal yang membuat saya sedih lah, sedih banget. Saya rasa saya sudah mendidik dia semampunya, yang terbaik kan. Cuman waktu itu kan aku diundang di Rumpi kan, aku bilang ini salah saya mungkin terlalu keras mendidik ini. Ternyata Icha bilang bukan gara-gara Abi, aku pergi bukan gara-gara Abi, Abi udah baik kok. Oh, saya bilang, berarti aku lihat ini pasti gara-gara dunia. Karena itu banyak sekali harta di sana, tanahnya. Buku saldonya, ada mobil juga yang sampai hari ini gak ketemu, tapi BPKB-nya aku pegang, mobilnya gak tahu siapa yang pegang. Sampai hari ini gak tahu siapa yang pegang mobilnya. Apa yang terjadi kalau boleh tahu sekarang? Kan udah dari tahun 2017. Iya, kita belum ada waktu ngurus itu. Karena memang aku gak pikir itu, kak. Dan anak itu hanya anak-anak sebetulnya. Iya. Cuma kita udah ada berusaha untuk satu persatu diamankan, asuransi udah diurus, udah cair. Si Icha juga udah temukan jodohnya, orang Estonia, masuk Islam juga. Jadi kak, aku rasa ya hidayah memang dalam genggaman Allah ya. Kita gak pernah tahu kapan Allah cabut itu hidayah, kapan Allah berikan itu hidayah, itu urusan Allah. Jadi kalau ada hari ini orang buka cadar, ada orang buka hijab, gak usah pun heran. Karena juga banyak orang tiba-tiba pakai cadar, tiba-tiba pakai hijab kan. Itu gak bisa dipengaruhi kak. Mau sekarang kafe ini kan, ada orang ngasih pistol di kepala, kau buka jilbabmu, gak akan mau. Gak akan mau. Jadi kalau ada orang bilang, orang buka cadar karena suami, karena harta, itu alibi yang dia buat saja. Dia buka cadar, dia buka hijab, dia buka jilbabnya, ya karena dia memang imannya tercabut. Udah gak ada, rasa takut kepada Allah udah gak ada. Jujur gak, aku benar, ini kita... kalau orang tanya masalah rumah tangga gimana, itu aja. Maka aku tuh banyak rahasia sebetulnya buat ibu-ibu ya. Nih, kalau suamimu, nih, maaf nih bapak-bapak, saya buka rahasia ya. Handphonenya nggak bisa dilepas dari tangannya. Kalau dipinjam handphone lama dia bagi, kalau dia tidur disimpan di bawah bantal ataupun ditaruh di mana-mana di tempat yang tersembunyi. Ke kamar mandi dia bawa itu handphone. Hati-hati. Hati-hati, jangan lupa cek akun chat di itu ojol. Ojol. Gojek. Jadi ini kak, ini hati-hati. Maka takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Rasa takut kepada itu solusinya kak. Kalau enggak, kita tidak, jangan munafik lah. Maksudnya semua itu jadi rahasia umum. Perselingkuhan di mana-mana. Perzinaan di mana-mana.
apalagi kalangan entertain, bisnis, ya, artis-artis. Sehingga ada orang yang nampak-nampaknya kak, dia rumah tangga, dia adem ayem. Tapi ternyata mereka tuh sudah tidak ada rasa lagi dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena mereka telah sibuk dalam perkara yang haram di luar rumah. Nah maka Allah cabut atas kenikmatan perkara yang halal di dalam rumah itu. Catat. Nikmat yang halal di dalam rumah akan hilang. Akan hilang kalau kita sibuk dengan nikmat yang haram di luar rumah. Haram pun nikmat, benar. Makanya orang yang tukang zina, tukang maksiat itu dia istiqomah terus-terusan dia. Karena memang enak. Tapi? Enak yang sedikit, penyesalan sampai kiamat. Tapi kalau orang itu sudah merasakan nikmatnya taat, maka dia tidak akan berminat lagi maksiat. Padahal ya rumah tangga itu ya, kalau aku rasanya sekarang kayak, aku tadi berangkat sini sama istri juga, aku bilang, yang kita ini tambah-tambah tua, kok tambah kayaknya tambah sayang gitu, tambah kamu kayak tambah asik gitu loh. Karena memang sebetulnya rohaniat wanita tuh kak, semakin tua semakin cantik ruhnya. Ruhnya. Jasad wanita memang tidak bisa ditahan ya dengan gravitasi bumi, dengan waktu ya, bisa kemana-mana, kendor dan sebagainya. Tapi ruhnya laki-laki pun semakin tua semakin berwibawa. Maka kita lihat ada rumah tangga tuh yang adem, yang terus aman-aman sampai tua. Ya, tapi ada orang yang cantik, ganteng, tiba-tiba hilang rasa. Tiba-tiba bercerai. Nah, jadi kisah percintaan saya tidak terlalu itu, cuman semua ujian-ujian di luar tuh kak terkalahkan dengan rasa kebaikan istri. Kebaikan istri. Ya. Apa aja kalau boleh tahu? Ya kebaikan istri itu kalau aku salah ya. Dia enggak marah sama aku. Terus ngapain? Dia bela aku. Gitu. Dia rangkul aku. Pernah khilaf. Pernah aku berbuat ya. Ini sebenarnya bukan rahasia aib juga ya. Suka dengan seorang wanita, semua langka lah. Kemudian ya sampai main hati lah gitu, main hati. Ya, cuman istri melihat keadaan itu, dia pikir aku sakit. Kok tiba-tiba suamiku berubah, tiba-tiba. Dan dia tidak nyerang aku. Tapi? Ya dia datangi perempuan itu, dia tanya. Dia selesaikan itu baik-baik. Dia selesaikan, kamu mau kenapa ganggu suamiku? Suamiku gara-gara kamu lagi gak fokus dakwahnya. Terganggu pikirannya semuanya. Gak marah tuh saat, pada saat istri mendatangi si perempuan itu? Jadi aku menghargai aja kak. Menghargai aja kesabaran dia. Kan bisa aja dia labrak aku kan. Istri marah-marah. Ini banyak perempuan ketika suaminya khilaf. Dia masih cinta sama suaminya, tapi suaminya dia cimaki. Akhirnya suaminya akan pindah ke perempuan tadi yang dibilang pelakor tadi itu kan. Karena di sana dia disayang-sayang. Abang sayang. Di rumah, apa kamu dicuci? Perempuan tuh kalau marah, mukanya tambah jelek kan? Ya, coba ini berat sebetulnya, ini pengalamannya. Ketika kita berbuat salah, minta maaf yang pertama, jelas minta maaf, akui kesalahan itu, nggak usah bela diri. Aku rasa semua pasangan pasti pernah diuji dengan hal-hal itu. Tapi kalau kita lewati ujian itu, maka Allah akan naikkan level pernikahan itu. Oh iya. Naik levelnya. Banyak yang gak sabar kan. Aduh ngapain itu. Oh, pengkhianat itu. Aku disakiti terus. Tapi sebetulnya kan introspeksi diri. Kenapa suamiku gak pulang ke rumah? Kenapa suamiku gak suka sama aku? Biasanya kan perempuan nanya gitu. Apa mulutku terlalu tajam, terlalu keras? Coba introspeksi diri. Biasanya karena apa tuh? Biasanya karena apa? Ya biasanya karena dia laki-laki itu kadang-kadang mencari hiburan di luar rumah itu. Ya, karena bukan mencari juga kak, karena ketemu aja. Kadang di kantor ketemu dengan perempuan. Makanya dalam Islam itu sebetulnya ya ada hijab itu kak. Ada pembatas laki-laki dan perempuan. Tapi kita di Indonesia ini udah jadi budaya. Satu kelas SMA, laki perempuan digabung itu udah salah sebetulnya. SMP, maka banyak terjadi pacaran, perzinahan. Jadi kesempatan ada. Ada. Di kantor, satu kantor ruangan, laki-laki perempuan hari-hari ketemu. Waktu bersama teman kantor lebih banyak daripada suami. Oh iya. Ya, akhirnya sering hari-hari bertemu, ngobrol-ngobrol, nyaman. Ujung-ujungnya terjadi kemaksiatan. Nah itu zina muhsan itu bahaya kan.
udah pasang laki-laki punya istri, suami punya suami, lalu berzina. Ini kalau ketahuan enggak terbukti, itu dirajam enggak? Dua-duanya dikubur kepalanya, dipecahin kepalanya. Itu besarnya dosanya. Nah, maka jaga diri, jaga suamimu, jangan sampai suami maksiat. Jadi kalau ada orang mungkin ya, perempuan-perempuan, jaganya gimana? Jaganya ya dengan dipuaskan. Dengan kata-kata telinganya. Dan diingatkan. Kalau udah mulai keseringan lama bertemu dengan lawan jenis, diingatkan. Iya. Diingatkan, ya, diingatkan jaga jarak. Nah, disibukkan suami dengan agama, dengan ta'lim. Saling ya, mengingatkan. Saling mengingatkan, Kak. Kalau enggak, Kak. Dan itu saling memaafkan. Ya, saya menutupi aib. Jadi kalau ketahuan suaminya salah, khilaf, ya jangan dibongkar. Karena kalau dibongkar aib itu, Kak, rata-rata berantakan rumah tangga. Pasti. Langsung selesai. Semua curhatan di sosmed berujung dengan perceraian. Nggak bisa. Nggak bisa kalau sudah ini. Dan ini pelajaran sebetulnya kalau ya kalau istriku bilang gitu. Jangan maksiat nih. Jangan maksiat. Dan maksiat itu gimana? Kalau aku nikah gimana? Nggak apa-apa, tapi jangan ketahuan. Nikah pun nggak apa-apa, tapi jangan ketahuan. Kalau ketahuan dia dihajar. Dia susah juga, Kak. Nggak mungkin nggak ketahuan. Kan? Oke, okay, Ustadz sekarang. Dari ulama-ulama berikut ini teman cocok gitu ya atau seringkali berseberangan. Oke, okay, deskripsikan. Yang pertama, Ustadz Maulana. I love him so much. Ustadz Maulana, ajib. Oh, satu kata tentang lucu. Lucu. Oke. Okay. Yang berikut, Ustadz Abdul Somad. Smart, cerdas dan lucu. Lucu juga. Syekh Ali Jaber. Lembut. Dan insya Allah masuk surga. Amin. Quraisy Shihab. Alim. Quraisy Shihab. Moderat. Dan ya, hikmah. Hikmah. Ini berseberangan atau? Aku belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Kalau dari tadi yang disebut, ada yang pernah berseberangan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang berikut, Ustadz Khalid Basalamah. Ya, dulu aku berseberangan. Mm-mm. Karena beda pendapat masalah musik. Mm-hmm. Cuman beberapa bulan terakhir kami berteman. Mm. Dia undang saya makan dan saya lihat dia sangat lembut, dia penuh adab dan sangat cerdas. Itu aja. Yang berikut, Habib Novel. Belum pernah ketemu juga. Habib Jafar. Oh, ini ustadznya artis keren. Pernah telepon-teleponan tapi belum pernah ketemu juga. Belum pernah ketemu. Oke, okay, baiklah. Ustadz Dery, terima kasih banyak untuk cerita tentang kehidupannya. Iya, kehidupan. Mudah-mudahan ada hikmahnya diambil. Benar-benar banyak spill detinya, silakan diminum. diambil baiknya, dibuang buruknya ya. Dery Sulaiman bukan malaikat, ya manusia biasa, punya salah, punya khilaf ya. Tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ngomong ya. Teh apa namanya ini, Kak? Spill the tea. Masya Allah. Masya Allah. Dengan berbincang, semakin lama berbincang dengan Ustadz Dery, semakin tahu gitu. Kalau kita cuma lihat dari luar kan penuh dengan prasangka-prasangka ya. Sama seperti tadi temannya, siapa namanya? Zion. Mengatakan uang ini hanya berlaku kalau dua sisi. Gitu ya. Kalau cuma satu sisi saja belum ada maknanya. Jadi kita harus mengetahui orang gitu ya, jangan berburuk sangka. Bahkan ketika di sepanjang kehidupannya mungkin dia masih berproses dengan macam-macam duniawi. Tapi kita nggak pernah tahu di akhir kehidupannya itu seperti apa. Iya. Dan satu lagi, buat teman-teman semua ya, yang paling penting jangan lelah jadi orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Kenapa? Karena tidak lama lagi kita tinggalkan dunia dan kita ingin kebaikan-kebaikan yang dikenang oleh orang. Ingat jejak-jejak digital itu abadi. Jejak kebaikan pun abadi. Nah, jangan sampai nanti kita mati yang mengalir justru dosa. Mudah-mudahan kita umur kita ditutup oleh Allah Ta'ala yang ditransfer catatan kebaikan amal-amal soleh kita. Okay. Dan amin. Semua untuk garis bawahi, nikmat yang halal di dalam pernikahan akan hilang. Akan hilang kalau sibuk dengan nikmat yang haram. Di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Walaupun cuma sebentar. Jangan. Nyeselnya panjang. Tundukkan pandangan, istrimu adalah wanita tercantik di dunia. Suamimu adalah laki-laki yang terhandsome di dunia. Terhandsome.
Terima kasih Pak Ustadz. Ayo Kak Wendy. Terima kasih Pak Ustadz semua. Jangan lupa subscribe. Okay then, let's spill the tea.